ke kaki ya. Di kaki sebelah kanan ada gas. Gas di tengah ada rem. Hanya boleh menggunakan satu kaki, kaki kanan. Enggak pernah boleh menggunakan kaki kiri ya. Gasnya ya. Iya. Oh, gas rem enggak pernah boleh menggunakan kaki kiri, hanya boleh menggunakan satu kaki, kaki kanan. Enggak pernah boleh menggunakan kaki kiri. Berarti ya. Kiri diam aja. Iya, kiri itu hanya untuk mobil manual. Kita belajarkan auto nanti. Automatic ya. Oke, posisikan tumit yang injak lantai. Injak gas atau rem itu pakai ujung kaki. Nah, sekarang gas pelan-pelan pakai ujung kaki. Jadi injak kontrol injak pelan-pelan tahan. Sudah, injak pelan-pelan tahan. Nah, harus dapat kontrolnya dulu ya. Kontrol gas sama rem. Tahan, lepas pelan-pelan. Enggak boleh menggunakan kaki kiri. Ingat oh iya ya. Astaga. Oke, ulang lagi. Tahan ya. Lepas pelan-pelan. Oke, ulang sekali lagi. Dikit lagi. Tahan. Lepas pelan-pelan. Oke, lanjut lagi. Kayak tadi. Ya. Lepas pelan-pelan. Oke, sekarang injak rem seperti nginjak gas aja. Jadi ingat, nginjak rem nggak boleh langsung ya. Nggak boleh mendadak ya. Nggak boleh tiba-tiba. Pelan-pelan. Jadi mesti dirasa pelan-pelan, dilepas lagi. Kontrol. Mesti dapat kontrol ya. Oke? Iya. Coba lagi, injak lagi. Lepas lagi. Injak lagi. Lagi. Lepas lagi. Sekarang injak gas lagi. Ulang lagi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa kita mulai? Mulai. Pasang seatbeltnya, pasang sabuk pengamannya. Oke, saya jelaskan. Mobil otomatis, nggak digas, dilepas rem, mobil jalan sendiri ya? Iya. Jadi sebelum kita mulai, kaki nginjak apa? Rem. Oke, kaki nginjak? Rem. Oke, bisa kita mulai ya? Iya. Oke, dilepas, masuk ke? D. Masuk ke D. D-nya kiri. Ya, D kiri aja. Kiri. Oke, masuk ke D, terus lepas pelan-pelan. Lepas pelan-pelan, jangan langsung ya. Kanan sedikit. Iya. Terus kiri sedikit. Iya, pelan ya, Nek. Iya. Gak usah injak gas kan? Iya. Oke. Depan ada belokan, belok ke kiri ya, Nek. Kontrol di rem ya. Lampu sen kiri. Kok nggak berubah kiri om remnya? Hah? Kok nggak berubah kiri? Apanya? Rem. Rem. Iya. Kaki kiri maksudnya nggak boleh. Karena kaki kiri itu untuk mobil manual ya. Kiri dikit. Nah, jadi jalannya harus seimbang. Harus di dalam jalur ya. Jadi kalau mobil manual kan itu ada kopling di sebelah kiri kan. Jadi kan otomatis kan nggak ada. Nanti kalau tempat kode di auto itu pakai remnya kiri, nanti dia kebiasaan ya? Iya, jadi suatu kebiasaan. Jadi kan nggak boleh. Saat Rian pakai mobil, nanti belajar mobil manual, jadi nggak kagok lagi gitu, kiri dikit. Jadi udah kebiasaan, tinggal ngaktifkan kaki kiri gitu. Iya. Sekarang kan kaki kirinya kan nggak berfungsi. Berarti benar nggak? Manualnya pas di sini? Iya. Pas di diam ini? Iya, benar. Kiri dikit ya. Jadi harus seimbang di dalam jalur ya. Lurus ya? Iya, lurus. Kan di depan dia mau belok kanan ya. Terus. Oke. Iya, tahan
sedikit ya. Ada mobil masuk. Oke, lanjut. Mana? Lanjut terus. Terus. Nah, nanti belok kanan ya. U-turn, mobil otomatis, kontrol di rem aja, terus ya arahkan ke tujuan. Tujuan dapat di jalur sebelah mana ya? Sebelah kiri ya. Terus ya lanjut di balas. Oh, masih kaku, lanjut lagi. Iya, lanjut. Terus ambil kanan ya? Iya, udah masuk, ambil jalur kanan. Nah, lurus kanan. Oke, terus jalur kanan di mana? Depan U-turn lagi. Tahan, kontrol di rem. Iya. Kosong. Jadi balas. Oke, mantap. Pinjak ke gas. Oke, nyambung kan? Nyambung. Bisa ya? Bisa. Gak sesusah yang dibayangkan. Oke, terus. Ya, sekali lagi ya. Terus kan? Ya. Lanjut. Terus. Jutan lagi ya. Ada mobilnya. Oke, masukkan sedikit. Terus. Ya, lihat dari depan ya. Kosong. Ya, lanjut terus. Iya. Tahan sedikit sekali lagi. Iya, oke, mantap. Bisa. Bisa. Si. Ya, U-turn kanan ya. Ingat enggak semua juga masukkan kepala mobil itu ke jalur kanan ya. Tunggu ya. Oke, kosong masuk ya. So, terus tujuan ya. Garis di balas ya. Sekali lagi. Nah, pas kan? Cuma sama enggak kayak yang tadi? Cuman yang itu tadi kan ke kiri karena enggak dapat ke kanan gitu. Tidak saat yang lebar itu baru bisa. Apa dong? Jalannya. Oke, kosong masuk ya. Iya. Nah, kan ketemu. Ya, coba lagi ya. Putar lagi. Terus. Tahan dulu ya. Oke, masih ada mobil ya. Oke, masalah. Dapat. Balas. Iya. Gampang kan? Gak sesusah yang dibayangkan ya. Jadi kalau ada ini relax dapat ya. Kayak gas ya. Terus. Lanjut. Iya. Karena kalau berangkat gini boleh sih pakai gas. Boleh. Tapi tergantung kondisi jalannya. Oke, pindah jalur kanan lagi ya. Nah, ya. Masuk ya. Nah, depan U-turn lagi ya. Ini turun susah. Trailer ya. Gedean. Enggak boleh truk. Terus. Tunggu ya. Macet gini. Enggak mungkin langsung masuk kan? Hah? Iya, enggak mungkin langsung masuk. Nah, dia kan enggak dapat ke
ke kanan ya. Jadi harus ke kiri. Ya, masuk ya. Bisa ya, Neh? Bisa. Lanjut ya. Mana? Hah? Mana? Ke Pasar Pasir Putih. Kita belajar parkir. Ocarina ya? Ya. Tahu kan? Tahu. Tahu lah. Cuma nggak tahu pasarnya. Taunya Ocarina situ. Ya, dekat situ lah. Simpang situ lah pokoknya. Nggak jauh deh dari sana. Mau baru datang? Hah? Baru datang? Iya. Siapa manggil dari Mama? Hah? Mama ya? Iya. Masalah lagi kan ya, udah oke okay, kan? Oke. Okay. Kita belajar parkir kan. Lanjut. Terus. Antara dua mobil ini kan, yang tengah ini, yang tengah ini ya, pas sambil di sampingnya, nah, lewatkan dikit mobil yang ini, oke terus, lanjut, tinggal di luruskan ya. Sekali lagi, jangan terlalu depan karena ada motor, tapi kalau nggak ada motor, tinggal masuknya. Bisa kan? Bisa, cuman kalau lihat kendaraannya, bisa tengok dari sana, nah, mundur pelan-pelan caranya, kan nggak kelihatan kan? Iya. Mundur setengah, lurus dulu, terus lihat matang, lihat ke sana ya. Karena kan dari spion nggak kelihatan kan, karena ada mobil ini kan. Oke, terus, nah kosong, kalau udah kelihatan baru putar habis ya. Habis, lanjut. Terus, cukup. Dan baru masuk ke D, balas ya. Oke, mantap. Bisa kan? Bisa. Kita parkir di samping mobil ini, tapi masuk belakang ya, Nih? Iya. Nah, caranya, Rian ukur, lurus dulu, posisikan mobil Rian, ini anggap mobil ya. Iya. Mobil terparkir, ini mobil. Belakang mobil Rian, setengah bodi dari mobil terparkir itu, lewatkan. Jadi posisi belakang mobil Rian, setengah... Dari mobil hitam ini? Iya, setengah bodinya seperti ini. Oke? Ketika udah pas, nanti Rian putar habis sesuai arah. Berarti kalau ke kiri. Ya, berarti mutar ke kiri. Kiri. Ya. Kanan. Ya, searah ya. Jarak setengah bodi ya. Maju dikit lagi ya. Nah, oh, setengah mobil itu. Ya. Yang ini ya, belakang ini ya. Ini. Ya. Segini. Oh. Ya, ini yang terparkir kan? Nah, segininya. Nah, gitu. Oh, gitu. Kira-kira ini mobil kita yang sebodi gitu. Nah, ini yang terparkir, ini mobil kita. Nah, jadi setengah gitu ya. Ini yang terparkir ya. Jadi ketika ada pas, putar habis sesuai arah. Nah, ya, udah pas nih. Ya, terus menurut Rian udah pas. Lanjut. Terus masuk ke R. Ya, terus lagi. Lagi, lanjut, terus, mundur pelan-pelan, terus, sampai dia lurus ini, sampai lurus ke depan ya, udah lurus berhenti ya, balikkan dua putaran, satu, udah selesai, tinggal mundur. Udah cukup.
Simple kan? Simple. Ya, parkir di antara ini, di antara dua mobil ini. Ambil ancang-ancang, ambil awalan. Nah, di sini dalam garis ya, kontrol di rem lewatkan dikit. Ya, baru masuk. Nah, tinggal di luruskan. Udah selesai. Ya? Ini masih bisa. Simple kan? Simple. Maju dikit lagi boleh. Selesai. Masuk ke P kalau udah terparkir. Mundur pelan-pelan ya. Yep. Terus. Oke, baru putar habis ya. Lanjut. Habiskan mentok. Nah, terus. Udah cukup. Berhenti. Nah, masuk ke D di balas. Selesai. Bisa kan? Bisa. Bisa. Ya, oke lah, lanjut. Parkir di samping mobil hitam ya. Gimana tadi caranya? Kanan sedikit. Luruskan posisi mobil. Ukur belakang mobil Rian setengah dari bodi mobil terparkir ini ya. Oke. Coba Rian ukur. Oh, ah, berbiar. Gimana? Pas nggak? Berbiar. Hah? Lebih sedikit. Oke, aturlah menurut Rian. Pas enggak, kalau pas lanjut mutar. Mutar habis ya, ya. Mentokan ya. Oke, lanjut. Tahan terus. Lanjut. Kelebihan di sini. Ya, pas kok ya. Lanjut yang terus. Sampai lurus. Oke, kalau udah lurus berhenti, masukkan dulu, balikkan dua putaran. Udah selesai, tinggal mundur. Udah, dikit lagi. Ya, masuk ke B. Apa susahnya? Coba isi dia, ah, dimasukin. Nah, dimasukin. Luruskan dulu, seperti biasa tadi. Jangan terlalu dekat ya. Jangan terlalu dekat. Coba Rian ukur. Pas-pas, sudah pas? Sudah. Oke, lanjut. Cuma kayaknya terlalu dekat ya. Oke, lanjut. Nah, dia masuk setengah nanti ya. Terus lagi. Lanjut. Lagi, terus. Terus, habis lagi. 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 Terus. Lanjut, dia cukup, berhenti. Tinggal. Udah pas kan? Pas. Iya. Gampang ternyata. Maju dikit ya. Maju sedikit. Injak rem. Udah cukup. Masuk ke okay. Oke, lanjut ya. Lurus. Lurus aja. Nagoya kita. Apalagi parkir sudah bisa. Udah sisa. Cuma dua itu ya? Iya. Jalan, parkir, dah. U-turn sudah bisa.